Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini bertemu lagi dengan King Konami. Pada kesempatan kali ini saya akan mengajarkan bagaimana cara menginstal game yang saya rekomendasikan, yaitu Project IGE 3 The Plan for PC. Ini untuk laptop atau PC-PC kalian. Pertama-tama yang saya beritahukan yaitu bisa kalian download game ini di Hienzo dengan share Project IGE3 saja sudah bisa didapat. Oke. Ketika kita sudah mendownloadnya, kita akan mendapatkan file seperti ini, bentuk WinRAR. Cara menginstalnya pertama-tama yaitu dengan cara mengekstrak filenya. Di sini meminta paspor. Kalian tinggal lihat di webnya Hienzo, di bawah memberitahukan paspornya, di mana paspornya itu hienzo.com. Oke. Kita lihat. Kita masukkan hienzo.com. Oh. Oke, enter. Tunggu sampai selesai. Oke, sudah selesai. Ini dia. Oh, saya salah ekstrak. Ini dia. Oh, ini. Saya salah ekstrak. Sama ya. Paspornya. Hienzo. Hienzo.com. Salah sayang ini. Oke, kita masuk gayatrinya. Tiba di sini kalian akan bingung bagaimana caranya itu. Kita harus mengekstraknya lagi di sini. Oke, sudah ini dia. Kita buka. Di sini hanya ini. Kalau kita tinggal buka ini, kita akan tidak mendapatkan apa-apa. Namun kita harus buka situp. Situpnya kita klik dua kali. Kita tunggu sampai selesai. Oke, di situ filenya sudah bertambah banyak. Paling gampang kan? Tapi jika yang pertama kalian lihat, pasti kalau pertama mencobanya pasti belum tahu, padahal sebenarnya hanya gampang karena ini game-game jadul tapi memiliki misi yang lumayan sulit. Tunggu saja sampai selesai semua dalam proses mengekstrak, ialah kalau kata lainnya mengekstrak. Kalau dia minta close the program, kita jangan, kita out saja. Tunggu saja dulu. Oke, sini enjoy di selesai itu. Kemudian press escape. Sembarang pijit keyboardnya kalian. Ini saya contohkannya, klik sembarang aja, klik dan klik sembarang. Oke, selesai. Oke, selesai. Kemudian select mainnya, kemudian klik kanan, set to desktop. Kita bawa di desktop. Oke, sudah. Oke, ini dia.
main screenshotnya ya. Oke. Kita coba mainkan. Bisa ngerekam enggak?